YouTube channel aku, Yulia Ningsi. Yeay. Cil ke rumah aku karena dia lagi galau, guys. Ini ngapain sih? Jadi aku mau nemenin dia, dia mau nginep. Kita mau kirain sampai besok. Ya, jadi tontonin terus dari awal sampai akhirnya nanti gimana. Aktivitas kita ngapain aja. Oke. Okay. Jadi rutinitas kita sebelum tidur, pertama bersihin ini dulu muka pakai apa nih namanya, Sil? Micellar water. Iya, ya orang juga tahu kali dituang. Ya masa ditumpahin, dibuang. Iya. Mahal skincare. Skincare aja sayang, gimana sama orang, guys, coba. Bersihin dulu. Lihat deh perbandingannya. Oh, kita sama-sama jenuh ya? Udah selesai tuh, kotor banget. Dadah, kita cuci muka dulu. Dadah, udah cuci muka. Seger. Seger banget. Gak haredang. Penas, penas, penas. Aku kangen kamu dah. Iya, kamu yang nonton. Jadi kamu, buat kamu yang nonton, dia kangen sama kamu. Baik-baik ya di sana. Kita udah selesai lap. Keren. Sebelumnya aku juga udah bikin video ini. Nanti aku kasih lihat di atas ini. Mana, Li? Di sini. Mana? Video ini nanti ada di atas ini. Kalian harus lihat aku pakai acne sini. Enggak usah banyak-banyak ya? Banyak juga boleh. Tapi perih enggak, Li? Enggak. Perih mana, Li, yang mau ditinggalin, Li? Mohon maaf, Bu. Saya kan udah sembuh gitu ya. Udah enggak mau bahas ditinggal-tinggalin. Oh iya, iya, maaf. Aku kan lagi perih nih hati. Aduh. Aduh. Jangan deh, guys. Jangan perih-perih hati lagi. Enggak baik buat diri sendiri. Mending fokus sama diri sendiri. Kok lu cepet banget sih? Gua aja lama. Emang begini kan pakai masker. Tapi kalau gua dinikmatin dulu. Tuh coba pakai masker aja dinikmatin. Apalagi hidup sama kamu, pasti dia lebih nikmatin lagi. Kamu. Kok kayak minim gitu ya? Emang dingin, ini tuh dingin. Dingin pasti. Kayak kamu. Iya, kamu. Kok lo tebel banget sih, Lia? Emang begini tahu. Pakai masker tuh. Serem banget gak sih? Serem mana mantan. Gimana ya? Aduh. Maaf ya, kalau ngobrol sama gue emang ngomonginnya. Aku tidak boleh terbawa oleh dia. Oh, suasana. Suasana kegalauan. Nah, udah. Karena emang baunya kayak gini. Penting bukan bau mantan ya. Yang penting bukan bau-bau masa lalu. Guys, hidup terus maju. Jangan mundur mulu. Yaudah, kamu maju ya. Ya masih diem di tempat, coba. Aku, kalau aku nih, aku ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku sudah ya. Maju berjalan. Alhamdulillah. Gak tahu kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 7 bulan berlalu. Oke. Ah, ngapain sih bahas kayak gini? Iya dong, guys. Kan gua ngerata. Belum, yang banyak. Takut abis, sayang-sayang. Gak apa-apa. Emang kebanyakan tebel banget kamu. Emang kayak gini. Jelek banget mukanya. Oh iya, aku mau kasih tahu sama kalian. Jadi sahabat aku ini mau ngasih hadiah buat kalian. Tapi syaratnya nanti ada di akhir. Jadi kalian harus tonton video aku dulu ya. Penasaran kan? Penasaran kan? Kalian harus tonton video ini dulu sampai akhir. Jangan di skip. Guys, sambil nunggu maskernya kering, mending kita dengerin lagu dulu. Guys, buat kalian yang tau lagunya, kita ambil bareng. Ini lagu favorit aku kalau di galau. Yang tau artinya, ambiar nang. Tanpa nonton dia udah. Suwe-suwe nuruti keharapanmu sensonya gubra. Ini udah 15 menit. Udah kering. Jatuh dong HP-nya. Alhamdulillah terselamatkan HP-nya. Aku tangkap. Apa aja ditangkap, apa lagi hati. Ya udah, kita mau bilas dulu maskernya ini, terus cuci muka, terus gosok gigi. Abis itu kita bobo cantik.
Kita udah selesai cuci mukanya setelah maskeran. Yap. Lanjut besok karena kita besok mau sahur. Nah, kita takut kesiangan jadi kita langsung tidur aja. Dah. Buat kamu. Iya, iya. Dadah. Kita lagi sahur, guys. Hai, balik lagi. Kita mau kemana, Bu? Kepo ya. Kalau kepo, kalian tonton dulu ya sampai akhir. Kita sekarang mau dandan, make up dulu karena kita mau keluar. Ini nggak pakai apa-apa ya? Iya. Sanitizer. Oh iya, aku lupa jelasin sama kalian. Jadi aku itu temenan sama Fisil dari kapan? Dari kapan, Bu? Tahun 2003, dari SD pokoknya. Iya, dari SD. Pokoknya dari SD lanjut ke SMP. Tapi kalian harus tahu ya, SMP parah banget gak sih? Jadi satu SMP aku aja tahu gitu dia sekolah di situ, tapi gue tuh nggak tahu kalau dia tuh sekolah di situ juga. Gue nggak pernah ngeliat dia. Parah banget. Sedih, aku tuh sedih. Aku sekolah di situ aja dia nggak tahu. Aduh. Emang dulu 7 berapa? 7-10, emang kamu 7 berapa? 9. Tuh. Samping-samping. Bayangin ya, 7-10 itu di lantai 2 kan di atas. Oh iya, aku juga. Nih, 7-9 di sini, 7-10 di pojok. Nih, kita sampingan. Nggak tahu, nggak pernah ngeliat dia. Tapi aku sering lihat dia nih di kantin. Enggak, di depan, di depan Budi. Di Bude kan dulu? Oh di Bude, iya, yang depan kan? Depannya. Pokoknya buat teman-teman SMP yang tahu gue. Iya, yeah, pokoknya segini. Terus dia sering, pokoknya sering sama Yunita deh aku tahu. Tapi, ya Allah, sombong banget gitu ya. Jadi intinya, aku tuh satu SMP sama dia, tapi parahnya dia gak tahu aku sekolah di situ. Coba bayangin, padahal dari SD tuh kita udah bareng-bareng. Mohon maaf ya, jangan batin. Lu bareng, guys. Lulus SMP, udah tuh gak tahu kabar. Gak tahu kabar, kita SMK juga beda kan. Oh sih, padahal kita rumahnya tuh deketan, gak deketan banget sih. Kayak berapa menit kalau naik motor? 10 menit. Udah tuh gak pernah kontekan tuh sama SMK. Dan tiba-tiba, karena dia kan temen SD, dari SD umur 19 aku ulang tahun, aku ngundang temen SD aku, ya kan? Terus SMP ada beberapa. Nah dari situ, dari ulang tahun aku yang ke-19, kita mulai deket lagi. Ketemu lagi. Dari situ sampai sekarang dia deket lagi. Tapi kalian bayangin gak sih SMP nyesek banget gak sih? Dia gak tahu kalau aku sekolah di situ. Padahal kita satu SMP. Terus kelasnya sampingan lagi. Parah banget. Kayak gitu ceritanya. Kita itu sepantaran. Kita kelahiran 97. Dia udah wisudaan, guys. Udah S1. Aku masih OTW. Aku telat kuliahnya 2 tahun. Jadi aku pun ngambil juga kuliah itu D3. Tahun ini doain aku mau lulus. Jadi sebelum kita keluar, kita pakai masker. Dan ini aku pakai masker buatan aku sendiri di @_hijab. Langsung aja aku pakai. Kalau IG-nya ya. Ya kalian kalau mau nyari masker, ada masker di @hijab. Dan kalian bisa request nama. Kalau ini masih polos yang punya Pisil. Gak ada namanya ya. Dan kalian bisa lihat ini nyaman lucu deh. Banget. Nyaman deh. Nyaman, enggak ngep gitu. Doain kita selamat di jalan sampai tujuan. Dah. Jadi kita udah sampai. Harusnya itu parkirnya di depan oklonya ya, iya. Tapi disuruh satpamnya parkirnya di sini di samping mau SMS. Bang, SMS. Aduh amat sih. Kita jalan, guys. Abangnya sangat sih. Aku nama banget sumpah. Dan ada hal yang pak
Ya udah enggak usah diceritain. Penting. Oh, alis aku lagi bagus banget enggak sih? Kita jalan jauh banget, tahu guys. Kita jalan jauh banget ya, Sil. Jauh aku dengan hati kamu. Iya. Yeah. Kalian jangan ikutin kita ya. Kita bandel banget, harusnya diem di rumah. Harusnya tuh di rumah aja. Cuman emang gua lagi galau, mendingan kita ya kita cari yang bikin senang. Nah, aku mau kasih tahu tips buat kalian yang lagi galau atau sedih-sedih mikirin yang enggak penting. Itu tips yang pertama, kalian harus nginep di rumah teman, sahabat kalian. Terus yang kedua, belanja. Belanja. Kita udah sampai. Ini kita maksimal 2 bulan, guys. Gimana sih, ribet banget ya. Muter, muter, muter. Ada. Kita ke lantai 2. Pulang belanja coba langsung seneng gitu. Makasih Lia, by the way aku dibelanjain sama Lia loh kan. Bukan itu kan senengnya. Ini kado. Bukan itu senengnya kan. Satu lagi yang ada itu loh yang dicet. Seneng banget dia tuh. Bang, semangat ya bang ya. Iya, semangat terus. Iya. Bukan temen aku. Kita mau buka pakai apa? Teh botol. Aku mau teh kotak. Teh botol paling bang, enak. Semangat ya bang ya. Ya dikacau gitu doang, Is. Katanya jutek banget. Ini apa? Bener gini dong. Gitu doang. Emang parah banget gak pakai helm dia. Maafkan aku pak, jangan tilang aku, tapi tilang aja hati aku. Ampun ya, ampun, ampun. Jadi kita udah sampai di rumah, tapi sebelum sampai rumah tadi kita ke WS, warung steak. Kita beli makanan buat buka puasa. Selamat berbuka puasa all. Kita udah pindahin ke piring. Soalnya kan kafe kan di luar pada tutup ya. Jadi ini hasil dekor ala-ala aku. Selamat berbuka puasa. Sudah selesai. Hmm, 24 jam kita dari kemarin malam. Ketemu malam lagi. Iya. Oh, oh. Gak boleh galau-galau lagi. Siapa yang galau ya, Bu? Ih, awas aja nih orang. Jadi, pokoknya Fisil ingat kamu gak boleh galau lagi. Buang pikiran yang gak harusnya dipikirin, gak usah. Gak usah, udah fokus sama diri sendiri. Ini kipas kalau bisa terbang-terbang, melayang. Oh iya, jadi kemarin malam itu Fisil kan mau ngasih sesuatu sama kalian, buat kalian yang nonton video aku dan buat kalian yang subscribe channel aku. Dia mau ngasih sesuatu apa sih, Yul? Pulsa sebesar Rp20.000, yeay! Buat kalian yang beruntung, jawab arti dari nama Fisilmi Kafah. Sebenarnya tuh dinilainya bukan dari komentar pertama. Tapi nanti random, jadi ya random. Pokoknya yang komen, yang arti nama aku, nanti bakal aku catat tuh namanya. Nah, terus nanti kita seleksi lagi mana nih yang bakal pakai aplikasi enggak? Iya, pakai aplikasi. Pakai aplikasi nanti gitu, kayak arisan gitu deh pokoknya. Iya, pakai kayak gitu. Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Jangan lupa untuk follow Instagram teman aku juga. Oh iya, itu buat yang komen tuh harus follow Instagram teman aku, terus subscribe channel aku dan like pokoknya. Nanti kalau udah ikutin persyaratannya, tinggal DM aja ke IG aku. Semoga beruntung ya. Aku pokoknya
Seneng banget, Cil. Aku juga ya, 24 jam sama kamu. Aduh. Jarang-jarang banget ya sih? Kayaknya baru kali ini ya? Iya. Iya, dia baru kali. Bayangin berapa belas tahun temenan baru pertama kali gue nginep di rumah dia. Parah banget. Tapi aku udah pernah nginep di rumah kamu. Sekali doang kan? Sekali doang pas mak gue pulang kampung. Emang ya? Uh-huh. Iya, dan itu besoknya pokoknya meriang gara-gara AC. Yaudah. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel aku. Jangan lupa di share ke teman-temannya. Nah, like video ini terus tonton. Ajakin buat ikut giveaway dari gua ini. Yaudah, biarin sih. Lumayan lah, 20.000 pulsa. Kapan lagi kan? Kapan lagi gua? Iya. Baik banget, dia tuh emang baik banget. Dia mau buru-buru untuk pergi, guys. Aku sedih banget. Udah dijemput, coba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.